sekarang mari kita bersama-sama melihat kehadiran Presiden Joko Widodo yang diberikan suntikan vaksin yang kedua. Ada. Saat ini sudah bersama kita semua, Bapak Presiden Joko Widodo. Sehat, Pak Presiden? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Baik. Pak Presiden, ini merupakan penyuntikan dosis vaksin kedua. Bisa dijelaskan mengenai dua kali vaksin ini, Pak? Iya, jadi setelah suntikan vaksin yang pertama, itu di 13 Januari yang lalu, dua minggu yang lalu, ya. Sekarang hari ini saya mendapatkan suntikan vaksin yang kedua. Dan sama seperti yang dilakukan dua minggu yang lalu, tidak terasa. Kalau dulu setelah dua jam hanya pegal-pegal, sekarang saya kira juga sama saja. Saya juga aktivitas kemana-mana juga. Baik, setelah ini tentunya masih banyak kegiatan selanjutnya ya Pak Presiden ya. Pak, realisasi vaksinasi nakes ini memang dikatakan masih rendah gitu ya. Menurut Bapak bagaimana nih sebenarnya kedepannya upaya dari pemerintah? Ya ini kan memang baru awal-awal ya, vaksinasi ini awal. Dimulai dari tenaga kesehatan, nakes, ya. Baik dokter maupun perawat. Dan ya, biasa di awal itu ada manajemen lapangan yang perlu diperbaiki. Sehingga hari ini memang kita baru mendapatkan kurang lebih 250.000 yang sudah divaksin untuk nakes. Tetapi sehari dua hari ini sudah melonjaknya cukup tajam, jadi sehari bisa 50.000. Wow. Kita harapkan memang targetnya, karena kita memiliki 30.000 vaksinator yang ada di kurang lebih 10.000 puskesmas kita maupun di 3.000 rumah sakit kita. Kita harapkan sebetulnya sehari paling tidak bisa 900 sampai 1 juta wow, yang bisa divaksin. Ini target, yeah. Yeah. Tapi itu memang perlu waktu, perlu manajemen lapangan yang baik, dan ini yang terlalu
terus saya sampaikan pada Menteri Kesehatan. Baik. Pak, lalu untuk masyarakat sendiri kapan rencana Pak akan dimulai? Ya ini sesuai yang saya sampaikan awal. Pertama memang diprioritaskan untuk tenaga kesehatan, dokter, perawat. Ini prioritas. Kemudian nanti berikutnya TNI Polri dan pelayan publik serta masyarakat nanti berbarengan saya kira di bulan Februari. Pertengahan sudah bisa masuk ke sana. Baik, insya Allah. Kita doakan semua agar lancar. Pesan-pesan Pak untuk seluruh masyarakat Indonesia. Ya meskipun nantinya sudah divaksin, kita tetap jangan lupa protokol kesehatan tetap dijaga secara disiplin. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, ini penting karena kuncinya juga ada di situ. Selain vaksinasi, kunci yang kedua adalah menjaga protokol kesehatan. Hindari kerumunan, kurangi mobilitas kemana-mana, saya kira itu. Baik, terima kasih banyak Pak Presiden. Semoga sehat selalu dan lancar semuanya. Kasih.